Pemirsa, tim Kecamatan Alam Barajo menyambut kedatangan tim verifikasi Kampung Keluarga Berkualitas atau KB tingkat nasional di Kampung KB Maju Bersama Kelurahan Kenali Besar. Dalam hal ini, tim verifikasi meninjau dan menilai data di lapangan serta kegiatan di Kampung KB Kenali Besar. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital. Dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky, pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Senin pagi, Kecamatan Alam Barajo menyambut kedatangan tim verifikasi Kampung Keluarga Berkualitas atau KB tingkat nasional di Kampung KB Maju Bersama Kelurahan Kenali Besar. Kedatangan tim verifikasi disambut langsung Iper Rian Suni, Camat Alam Barajo, beserta perangkat daerah lainnya, Lurah Kenali Besar, Ketua RT, Pengurus Kampung KB Kenali Besar, dan masyarakat sekitar. Verifikasi lapangan yang dilakukan tim verifikasi Kampung Keluarga Berkualitas atau KB tingkat nasional adalah meninjau data sesuai di lapangan. Tim verifikasi meninjau dan menilai langsung kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas atau KB di Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Tim verifikasi Kampung Keluarga Berkualitas atau KB tingkat nasional, Slamet Sutiono selaku Koordinator Bidang Direktorat Analisis Dampak Kependudukan dan Keluarga BKKBN Pusat, mengatakan Kampung KB Maju Bersama Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo ada harapan memasuki nominasi tingkat nasional dengan semangat harus tetap dilanjutkan. Berharap terkait percepatan penurunan stunting sesuai arahan agar ditekan hingga 14%. Kami tim dari pusat terkait dengan verifikasi Kampung Keluarga Berkualitas, alhamdulillah, dan insya Allah Kampung KB Maju Bersama masuki nominasi. Baik, harapan kami dari tim perwakilan pusat terkait dengan percepatan penurunan stunting agar sesuai dengan arahan Presiden dan Kepala BKBN Hasto Wardoyo agar ditekan menjadi 14%. Camat Alam Barajo Iper Rian Suni berharap Kampung KB Maju Bersama Kenali Besar bisa menjadi yang terbaik dan dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Kampung KB Maju Bersama atas partisipasi dan kerjasamanya. Namun yang terpenting adalah penurunan angka stunting dapat direalisasikan sebanyak 14%. BN, semoga harapan kami Kampung KB Maju Bersama di bawah komando dari Bapak Dr. Andes Ervan bisa menjadi yang terbaik. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader KB Maju Bersama atas kerjasamanya. Ini luar biasa, siang, malam, pagi dalam hal pelaksanaan kegiatan KB. Semoga harapan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana penurunan angka stunting bisa kita realisasikan menjadi 14%. Kampung KB Maju Bersama. Iqbal, JEK TV melaporkan.